Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. PAS perlu sokong Anwar, kata Zaid Ibrahim. Bekas Menteri Zaid Ibrahim menyeru agar PAS turut memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim yang disifatkan prihatin terhadap permasalahan dihadapi di negeri-negeri ditabir pembangkang seperti Kelantan. Mengulas kenyataan Anwar yang menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama menyelesaikan masalah berkalan air di Kelantan, katanya pelawaan untuk bekerjasama itu bermaksud PAS perlu memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Saya menyambut baik, begitu gembira dengan kenyataan Anwar, inilah yang saya tunggu-tunggu, inilah yang sebab saya gembira dengan kenyataan Anwar. Saya sokong 100%, saya harap PAS pun sokonglah. Perdana Menteri tersebut, kita kena bekerja sama. Kalau nak suruh pusat tolong Kelantan, Kelantan kena bekerjasamalah. Apa maksud beliau? Kerjasama itu maksudnya PAS kena pandai berpolitiklah. Dalam parlimen kena sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Tak usah buat kacau. Kata tak tolong Melayulah, itulah inilah. Di parlimen sokong Perdana Menteri, Perdana Menteri sokong kamu di Kelantan. Kamu tolong saya tolong kamu, katanya dalam satu hantaran video di media sosial semalam. Hantaran itu sebagai mengulas ucapan Anwar dalam lawatannya ke Kelantan Jumaat lalu yang menyatakan kerjasamanya sedia bekerjasama untuk menyelesaikan air dihadapi negeri di perintah PAS sejak berdekad lalu. Zaid berkata PAS perlu tukar cara berpolitik dengan membuang yang keruh dan ambil yang jernih demi memastikan kestabilan kerajaan dan menguntungkan rakyat Kelantan itu sendiri. Lagipun, kalau kita nak kerajaan stabil bertahan lama, kita perlulah sokong Perdana Menteri sekarang ini supaya dia dapat meneruskan programnya itu. Kalau dia tidak buat apa-apa, gagal, nanti pilihan raya akan datang, tukarlah. Tapi, buat masa ini dia menjadi Perdana Menteri, PAS kena sokong.